Francesco Totti dipayungi kesedihan sangat mendalam setelah memutuskan pensiun. Hal itu diungkapkan Ilari Blasi yang merupakan istri legenda hidup tim nasional Italia tersebut. Sebagaimana diketahui, Totti menjalani laga terakhir sebagai pesepak bola profesional di Stadion Olimpico, tanggal 28 Mei lalu. Dia sangat takut dan sedih. Dia menyampaikannya kepada penonton. Hari itu, saya hanya mencoba membantunya, ujar Ilari pada Ogi, Kamis. 5/10. Titik. Menurut Ilari, momen perpisahan di Stadion Olimpico sangat menguras emosi. Mengucapkan kalimat perpisahan pada sesuatu yang sangat dicintainya setelah 28 tahun tidaklah mudah, tambah Ilari. Dia menambahkan, saat ini, Totti terlihat lebih rileks. Saya mencoba menjelaskan padanya bahwa ada hal positif dalam perubahan.